내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Cost Entertainment semua, kembali lagi di channel Cost Entertainment ya. Video-video kali ini saya masih berada di jalan kereta api ya kawan. Itu kita masih di jalan ini. Kemarin tempat kita ngeliput adalah nasi goreng Mas Gembul. Itu udah malam-malam ya, kita kesini bersama Marzuki E juga. Sekarang bersama Marzuki E juga, kita ngeliput di sampingnya. Di samping itu adalah Sorabi Ongah. Ya, ini Sorabi Ongah. Ini pernah juga diliput di apa bu, di YouTube-mu kan? Pernah juga kan? Ya. Makasih. Iya, enak. Makasih untuk Marzuki E ya. Jadi kameramen aku juga hari ini. Makasih ya, Jok. Jadi kita langsung aja tanya nih sama abangnya langsung. Ini abangnya. Bang. Ya. Ini khas Bandung ya, Bang? Ya. Oke, nih bersama abang siapa, Bang? Epen. Siapa, Bang? Epen. Bang Epen. Ini apa namanya? Cara masaknya tradisional ya. Ya, tradisional nih. Apa nih namanya nih pakai arang? Ini apa namanya nih, Bang, kalau di kampung, Bang? Temikar. Ah, temikar. Jadi kami mau pesan ya, Bang. Ya. Yang favorit, Bang, yang sering dipesan orang di sini enak apa, Bang? Serabi durian. Serabi durian. Itu berapa harganya? 10.000 aja. 10.000. Kami pesan satu, serabi durian. Dia ketawa kameramen. Terus apa lagi, Bang? Dia harganya nih ada ya? Ada. Nah, coba kawan, ini ada menunya, ada harganya. Ada yang 8.000-an, 5.000. Ada yang 12.000, 11.000, 14.000 ya, 9.000. Ini murah banget ya? Iya, murah banget. Nah, coba ini nih, bagus nih, yang ada yang pedas juga. Yang pedas nih? Serabi pedasnya satu, Bang, yang jagung ya, Bang? Jagung kosong. Jagung kosong? Iya. Jagung kosong, kawan. Yang ada aja. Yang ada aja. Yang ada apa, Bang? Pokoknya yang kosong jagung sama ayam aja, selain itu ada semua. Oh, yang sosis telur lah, Bang? Ada. Ada. Terus durian tadi udah. Coklat lah, coklat. Yang pisang ada kan? Pisang ada. Ah, pisang. Pisang satu, jadi tiga ya. Kita mau pesan tiga, kita coba ya kawan ya. Serabi Ongah ini. Wow, ini kan kawan, khas sekali. Coba lihat nih cara pembuatannya. Ini memang masih tradisional. Nanti rasanya kita coba ya. Bang, itu di gambar kita lihat nih ada. Coba, Jup. Ya. Spesial mini ada 3 10.000 ya, murah ya. Nah, ini apanya sih ini, Bang? 10.000. Ada pisang, pisang coklat. Pisang coklat. Coklat. Memang 3 yang 10.000 ya, Bang ya. 3 10.000. Ya, yang mini tapi. Iya, mini, yang mininya. Yang satu lagi polos aja 3 dikasih kuah. Oh, dikasih kuah polos. Ya. Kuahnya kuah apa, Bang? Santan gula aren. Santan gula aren. Wes. Keren kali kawan. Ini memang enak atau gimana? Tapi nanti kita coba ya juga ya. Katanya khas, kata Marzuki, khas kali katanya. Iya. Tapi kita buktikan nanti. Kita coba setelah masa ini. Abang udah berapa lama jualan sini? 3 bulan lebih dikit lah. 3 bulan? Iya, gitu. Sering lho orang datang sini banyak, Bang, atau gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rame. Iya, alhamdulillah. Nama jualan ya. Jadi kawan, kalau kalian mau coba, nih, patokannya nasi goreng Gembul di sampingnya ya. Di sampingnya. Kemarin kita pernah review di sini ya, Juk ya. Ya, jadi kalian bisa makan serabi di sini. Ini sama abangnya langsung nanti ini. Ada peralatannya. Nih. Lihat tepi jalan. Oke, kita tunggu nih masa. Ini berapa lama masanya, Bang? Kalau apinya bagus tuh kisaran 8 atau sampai 7 menit lah. Oh, ini. Oh, yeah. Bring you home. Yeah, come on. Yeah, 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져
예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes go 지금 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 Oke okay guys, ini serabi yang khas sekali kata orang ya, yang di jalan kereta api yang belum pernah aku coba. Jadi kali ini aku mau coba ya Juk ya. Jadi tanggung kameramen kayak gitu terus kawan. Tanggung kameramen kayak gitu terus, harus ngiler juga. Menyiksa. Iya menyiksa. Ini apa namanya? Hah? Ini serabi durian. Iya kan, ini serabi durian. Coba dari warnanya aja udah nampak nih duriannya nih. Harumnya. Yang ini serabi, ini ada pisang tapi dicampur sama keju. Yang ini satu nih sosis, itu adalah yang pedasnya yang kuat. Pakai telur ya? Iya. Oke, sebelum makan, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan semua yang selalu mensupport channel ini sehingga udah mencapai 4,42 ribu subscriber ya juga ya, makasih ya. Ya. Jangan lupa juga subscribe channelnya Marjuki, teman saya itu ya, teman saya. Oke, ya, mohon jam tayangnya. Oke kawan, langsung saja kita berdoa sebelum makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tapi saya mau coba makan durian dulu. Ini makannya kayak mana nih, Juk? Langsung aja sini, Pak. Semuanya tak ambil. Bang, saya makan dulu ya, Bang. Ya, saya coba ya. Ini kalian langsung aja jalan kereta api, kawan. Nanti ada tuh. Pas di samping apa nih? Nasi goreng Mas Gembul ya. Iya. Ini coba duriannya. Enak, sumpah. Kalau saya udah mengatakan sumpah, kawan, setiap konten saya itu berarti enak makanannya. Duriannya terasa. Ini panas, woy. Kalian wajib coba. Enak banget. Kalian wajib coba nih, enak kali. Oke. Ramai. Di situ ramai kali, coba tengok, Dep. Ramai kali. Kelihatan. Di samping ada jual. Ini ada kelapa ya. Ini ada kelapa. Jadi harus gimana kan? Harus pede ya. Harus pede. Namanya food vlogger harus pede. Makan di mana aja. Kameramen ini ujian juga. Enak. Ayo bang, duriannya cepat nggak? Ini menurut saya ini murah kali nggak bang? 10 ribu kalian udah bisa makan serabi enak, durian juga tebal kali ya juga dalamnya. Kamu pernah makan sini kan? Ya. Makan Jadi menurutmu ini mahal atau murah? Murah. Murah kan? Murah, enak. Enak. Kenyal. Coba lihat. Coba nih. Iya. Coba lihat kejunya. Kita coba yang keju ya juga ya. Keju pisang. Iya, keju pisang. Jadi kita campur enggak, Wan? Nih. Ini namanya keju pisang. Maaf ya. Food vlogger tuh dia makan pakai tangan aja. Dia harus kayak gitu makannya biar enak, kelihatannya enak. Iya. Sumpah terasa kali ini enaknya Juk. Apa dirinya punya sendiri ya? Iya, betul. Kayaknya enggak ada kiri kanan, enggak ada orang lagi. Setelah makan ini kita enggak ada kiri kanan, enggak ada orang lagi Juk. Coba nih, kita campur keju, durian, sama pisang. Sumpah, sumpah. Enak. Serabi yang pernah aku rasain ini. Enak, nikmat kali. Tuh. Mungkin cara masaknya ya, masih tradisional ya, Dok. Tadi masak itu masih pakai arang ya. Benar, benar.
roti yang kurang manisin, berarti mantap ya? Iya, mantap. Jadi malam nanti makan lagi. Berarti tiga lokasi sudah ya. Pelongkir malam nanti makan lagi. Tunggu ya, nanti malam kita makan lagi. Makan apa ya? Ini apa lagi nih? Ini yang rasa sosisnya. Ini rasa pedas. Sosis, telur dan. Ya, telur. Ini saus pedasnya. Gue mau coba. Wih, mantap. Tadi kita udah makan manis-manis, sekarang yang coba yang pedasnya. Jadi kawan yang suka pedas, boleh juga di sini. Iya kan, Juk? Ini coba. Rekomendasi kan. Ini terasa kita makan telur dadar pakai sosis. Benar, sih. Iya. Enak. Jarang dong. Apa yang jarang? Jarang dong, serabi ada yang manis-manis. Manis-manis. Kita tahu serabi itu yang pokoknya yang manis kan? Durian, coklat, pisang, keju. Tapi sini ada yang pedasnya. Cuma ada di mana sih? Di Serabi Onga. Di Jalan Kereta Api di samping Nasi Goreng Mas Gembul. Itu rame kali, coba lihat yuk. Ini rame, sore. Iya, sekitar ini. Jadi aku sebagai food memang food vlogger Pekanbaru, jadi pede-pede aja. Harus wajib. Harus pede. Ini kasih kendor ya. Nikmat sekali. Jadi tulis di kolom komentar kalian. Besok kita makan apa lagi? Kalau ada tempat UMKM yang perlu promosi kita, tolong tulis. Kasih tahu aja ya, Ju, ya. Nanti kita datangin. Sumpah nikmat, Ju. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kawan semua yang selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa terus nonton video yang like, komen, dan subscribe. Serta share kepada kawan-kawan yang lain. Sehingga video ini bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Oke, jangan lupa di like juga, subscribe juga channel teman saya Marzuki M. Dia ngejar jam tayang, please subscribe juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.